kita lagi masak lenceng. Mashed potato-nya. Ada fresh milk. Kita masukin cooking cream. Terus kita seasoning. Buat mashed potato di rumah juga bisa, gampang buatnya. Rebus kentang, kita tumbuk halus. Siapin onion, cooking cream, dan parmesan. Cara buatnya juga simple, seperti ini. Lebih simple lagi, bisa kita pakai produknya warung santai. Mau finish, kita kasih parmesan cheese. Sudah matang, kita taruh dulu di piring untuk kita plating. Setelah mashed potato jadi, kita siapin untuk lemsengnya, kita panasin. Kita di warung santai juga menyediakan frozen food lemseng. Bisa didapatkan di warung santai dan tinggal manasin aja di rumah. Sudah selesai, kita mulai plating. Yuk kita plating.